Yo guys, welcome back di my YouTube channel Belicia for you. Hari ini gue happy karena sekarang gue akan mereaction entah disebut comeback solo atau debut solonya RM, tetapi intinya RM datang dengan album Indigo-nya dia. Entah apakah si RM ini bisa lihat setan atau gimana, tapi ini judul album yang menarik dan sekarang gue akan mereaction title tracknya, yaitu White Flower. Dia kolaborasi dengan Eugene. Jujur, gue nggak kenal siapa si Eugene ini, tapi yang pasti ini bakal menjadi lagu yang menarik. Dan karena gue juga udah agak terlambat nge-reactionnya, mohon maaf, tapi gue melihat ini views-nya udah banyak banget guys, berarti emang banyak yang suka sama lagu ini. So, gue semakin penasaran, pengen melihat tuh kalian semua para ARMY yang bisa mereka di sini. Cek yang bawah, karena di bawah gue taruh playlist kotak mereka situ guys. Di samping gue sudah ada MV-nya. Jujur gue gak tahu nanti bakal ke gimana warna lagunya, karena kan RM seorang rapper, apakah ini lagu yang nge-rap abis atau ke lagu yang kayak gimana. Gue sih pengen lihat, so langsung aja in 3, 2, 1 RM, Eugene, silahkan buat gue terpukau. Let's go. Wah, gue udah gak sabar nih, karena gue udah tahan-tahan hati guys dari beberapa hari yang lalu karena gue sibuk, baru sempat reaction sekarang. Wah. Nuansa background suaranya. Wow. Tiba-tiba langsung dibuka dengan kembang api kayak begini. Oke. Vokal RM kayak nyanyi tapi semi-semi nge-rap gitu ya. Wah, bagus banget kembang apinya. Itu apa guys di awal guys? Langsung dibuka dengan sangat-sangat meriah banget ya tadi ya. Flow rapnya ya. Ternyata tetap dia nge-rap, tetapi background songnya tuh kayak ini menarik sih. Wow, MV-nya guys. Setnya bagus banget. Beat lagunya. Asik juga. Wah, bagus banget. Oh, ini ya. Ini vokalnya si Eugene ya. Oh, si Eugene. Vokalnya Eugene ya. Guys, sumpah, gua kalau gua nggak tahu ini Eugene ya, bagi gua entah mengapa tapi vokalnya Eugene kayak agak-agak mirip si Jimin gak sih, yang kayak yang itu loh. Yang kayak nih. Itu yang itunya tuh. Nah, agak-agak mirip Jimin gitu karakter vokalnya. Bener loh, kalau gua nggak tahu ini Eugene, gua kira Jimin. MV-nya gua suka tone warna dari MV-nya loh. Wah, keren banget. Gua bahkan sampai enggak sempat baca teksnya karena gua kayak mata gua kayak terpaku dengan MV-nya yang keren gini loh. Flow rap-nya. Indah banget. Wah, ini RM tuh gue sangat suka karakter nge-rapnya RM sih, karena powerful banget dan juga liriknya tuh kayak keren banget. MV-nya pun keren loh guys. Tuh, kayak visual-visual dari MV-nya tuh bagus-bagus banget ya. Oh, gua kira dia konser asli guys. Ternyata cuman background doang. Oh, jadi kangen mereka kalau konser ya guys ya.
Merinding cuy. Tiba-tiba gue merinding. Wow, keren. Vokalnya Yujin tuh guys. Vokal Yujin yang bikin gue merinding sih. Kayak menyentuh banget vokalnya. Wah. Kayak vokalnya tuh kayak nusuk banget, kayak nyentuh banget ya. Ah, man. Let's go RM. Yeah. Oh. Indah banget dari segi MV, dari segi visual ya, dari apa yang gue lihat, apa yang gue dengar nih, indah banget sih guys. Setelah dia title track dari Indigo ya, White Flower, emang keren banget lagunya, yang kayak tipe lagu yang deep, kayak ballad menyentuh, tetapi RM tetap dengan ciri khas dia nge-rap. Dan kayak gue mesti lihat lagi dari awal karena gue mesti baca teksnya dengan utuh supaya gue bisa mengerti apa meaning dari lagu ini sih guys. So untuk kesempatan artis silahkan subscribe karena gue akan bisa nonton BTS lainnya di buatan mereka. Nanti coba untuk bersihkan sepenuhnya oke. So guys, thank you dan see you the reaction BTS yang berikutnya. Bye bye.